aku cuma melihat dia lumpur. Wah, jadi ini enak sih lumpur. Bau. Udah, situ bau. Kok bajunya samaan? Nino Tartoki. Mana kameramen setia kamu tuh mana? Namanya siapa? Ini namanya Om Tony. Om Tony. Ini hobinya cana. Oh gitu? Wah bahaya nih. Udah mau jajan sama Jalu dulu nih, sama Jalu nih. Ayo, nanti aku mau nunjukin perintingan Sultata. Yuk, sini. Ya, aku duduk ya. Wih, ini kamu kasih petasan kamu sendiri. Teman-teman, lucu-lucu banget, ada Sulcata, kamu suka ini? Tahu gak nama lagunya? Iya, namanya ini Central Chinese Sulcata, ini dari Afrika. Jalu hebat ya, udah bisa netesin, aku mah baru netesin kura-kura Brazil. Kamu tahu kan yang hijau suka di pasaran? Yang suka dijual, kalau ini kura daratnya. Keren banget teman-teman. Aku cuma baru bisa netesin Brazil, soalnya Sulcata aku belum segede punya kamu. Punya kamu mah udah segede-gede apa? Aku baru 45 cm. Aku mau lihat dong kura-kura itu. Kura-kuranya kami kok. Aku mau lihat dong kura-kura. Oke, boleh yuk kita lihat. Kita lihat nih ya, tadi kan kita udah lihat punyanya. Ya, sekarang kita lihat punyanya aku ya. Kalau kura-kura air makannya apa? Nah, kalau kura-kura air makannya itu ya ikan. Soalnya kura-kura air itu terkenal kan karnivornya. Jadi dia makan apa aja. Jalu mau ngasih pelet boleh, mau ngasih udang boleh. Tapi ingat ya, kalau misalnya ngasih makan jangan kebanyakan. Takutnya nanti dia kena penyakit jamur. Dia malah mati. Tuh. Cara perawatannya gimana? Kalau misalnya masih baby gini, kamu kalau bisa punya gitu ya, atau kamu kalau misalnya nggak punya, taruh aja di box. Kalau setiap pagi kamu jemur dan kasih makannya jangan sering-sering ya. Kalau aku setiap pagi aja, soalnya kalau misalnya kebanyakan takutnya dia kena jamur. Jangan gak dikasih air, kalau yang tadi kamu ke darat, nggak apa-apa di darat terus, karena ini di darat terus bisa mati gitu. Panino dari kapan? Aku mah udah dari sekitar 3 tahun yang lalu. Dulu aku juga sama, aku agak ya gitulah, aku agak geli awalnya aku pura-pura, tapi nyoba rawat, tapi karena waktu itu belum bisa ya mereka mati. Nah tapi karena aku emang benar-benar mau niat ngerawat, aku beri indukannya dan sampai sekarang masih ada dan sekarang udah
netes. Aku udah melihara kura sekitar 3 tahun dulu. Dulu kura-kuranya masih kecil-kecil, masih cuma kayak CST gitu-gitu. Tapi sekarang udah pada gede. Dan aku nambah ke koleksi-koleksi yang lain gitu. Ini ada aku. Halo, kenal. Siapa namanya? Halo, kamu ini kura-kura? Kura darat atau kura air? Wah, dia mau lihat kan? Mau lihat kan? Nih, ini namanya kura-kura Brazil kaki. Kalau ini kura-kuranya jinak banget ya. Kalau masih baby cuma hati-hati ya. Coba pegang, mau pegang? Ah, nggak apa-apa, batangnya doang. Kalau ini mah jinak kalau masih baby, cuma kalau udah gede hati-hati ya, soalnya dia bisa nggak gigit ya, lumayan sakit walaupun nggak sampai. Mau boleh, ini aku punya dua nih, terserah kalau kamu mau boleh, tapi rawat ya sampai gede. Kalau misalnya telur itu asik loh bayi-bayinya, kalau lagi dikasih makan tiap hari jemur gitu. Bilang apa? Zaki bilang apa? Sama-sama, nanti. Bilang apa? Sama-sama, nanti Zaki ini ya, rawat ya baik-baik ya. Jadi ya, Assalamualaikum. Ya.